Hai guys, kali ini aku mau buat konten yang event Christmas box. Nah, untuk kan di situ ada misi ya, top up diamond sampai 250 diamond sama gunain 250 diamond. Nah, di sini aku mau upgrade M4 Pass Plus aja deh. Yang 300 diamond biar supaya nanti tinggal di klik-klik aja token gratisnya. Di sini aku dapat efek trail sama aksi Beatrix. Jangan lupa diklaimin hadiah M4-nya. Terus lanjut kita ke event Christmas box. Salah deh. Ke yang diklaim dulu, jangan lupa. Aku udah top up 250 diamond, udah gunain 300 diamond juga. Ini dapat maksimalnya berapa sih? Nah, dapat maksimalnya ada 29. Di sini aku mau tukerin yang warna pink aja, yang advance. Terus yang advance lagi aja. Satunya yang biru sama satunya yang kotak aja deh, small emblem pack. Oke, lanjut kita ke event Christmas booknya. Dapat apa ya kira-kira? Nah, bismillah, dapat Franco. Ini yang skin blazing ya. Jatuhnya ini eventnya worth it sih. Sekali gacha dapat yang epic, ini setara epic kan? Franco Blazings. Terus coba yang gacha yang biru dapatnya. Ayo, aku dapat Kurt. Kurt yang Christmas. Ini skin special Gold. Skin Christmasnya lumayan lucu. Lanjut satu lagi, dapat apa ya? Ya, cuma dapat skin basic doang. Carry itu udah punya. Cuma dapat 15 fragment. Kayaknya nggak ada yang 15 deh. Paling rendah tuh 60. Tuh kan 60. Ngapain lagi ya kayaknya? Oh iya, coba ini deh. Yang efek trailnya kayaknya lucu tuh kan. Kalau kalian beli yang M4 Pass Plus itu dapat efek trail permanen. Jangan lupa gunain ke semua hero. Nah, di sini aku kan udah punya tuh skin Beatrix yang M4 yang biasa doang sih. Nah, aku coba gabungin sama efek trailnya, apakah bagus? Nah, tuh keren kan, daripada yang efek trail biasa, lucu. Oke deh, sekian dulu konten dari aku ya guys ya. Jangan lupa follow, like, dan share, subscribe. Makasih yang udah nonton. See you.